Kena senggol barusan. Nah, terus kita bikin lagi, meluruskan dari yang atas. Halo, jumpa lagi dengan Fares Craft. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial untuk meluruskan seperti ini. Nah, takut masih ada yang bingung, jadi saya akan membuat tutorial cara meluruskan ini, bagian-bagian dari samping-sampingnya ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung video-video saya dengan memberikan komen di bawah video ini. Nah, komen kalian, komen para teman sekalian bisa membuat mendukung channel saya ini. Nah, kita lanjutkan dengan membuat meratakan bagian-bagian dari samping-sampingnya ini. Caranya, nah, kita mulai dari bagian tengah. Nah, setelah kita membuat dua seperti ini, kemudian kita bikin simpul dasar 3 di bagian bawahnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita bikin lagi simpul dasar lagi di samping-sampingnya ini ya. Nah, di bagian samping-sampingnya ini kita bikin simpul dasar dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan dua dari kanan dan dua dari kiri seperti ini. Sama dari kanan dan kiri seperti ini, kita bikin simpul ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti bagian tengah sudah mudah ya untuk mengikuti, tinggal mengikuti alurnya. Cuma yang bagian sini takut masih ada yang bingung, jadi kita akan merapikan bagian samping-sampingnya. Jadi caranya, saya dari sebelah sini, dari pinggir-pinggirnya dulu ya. Jadi dari pinggir kita jalan ke tengah. Dari pinggir sebelah sini. Jadi kita jalannya dari samping ke tengah ya, supaya meluruskan bagian-bagian sisi-sisinya ini supaya sama. Nah, ini sudah sama, tinggal kita luruskan aja. Seperti ini, kemudian kita ambil dari sebelah sini dulu. Ini adalah membuat tutupnya dulu ya, membuat tutup ransel. Kemudian untuk yang sampingnya ini kita samakan dengan sisi sebelah sini. Jadi kita agak beri jarak ya. Nah, seperti ini kita kasih jarak ya, supaya sama dengan yang sampingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya. Bagian sampingnya ini, nah,
Kemudian untuk yang bagian sini supaya sama, ini bagian yang sini, jadi kita bikin di sini. Jadi kita menyamakan yang bagian sini seperti ini. Menyamakan untuk yang sampingnya dulu. Nah, kemudian kita jalan lagi dari sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke sebelah kanannya. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian yang sini. Oh, bentar ini. Nah, ini. Nah, untuk bagian yang sebelah sini kita samakan dulu ini. Ini dulu kita bikin mengikuti dari apa namanya itu bentuknya dari yang sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian ini kita luruskan dengan yang ini. Sudah lurus seperti ini ya. Nah, kemudian yang bagian sebelah sini di bawahnya. Kemudian untuk yang sebelah sini sama, kita luruskan dengan sampingnya. Untuk yang sela sebelah sini kita luruskan dengan samping sebelah sini. Di bawahnya ya. Kemudian yang ini kita luruskan dengan yang sebelah sini. Sudah lurus seperti ini. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi. Kemudian di sampingnya. Kemudian samping sebelah sini. Nah, seperti ini. Lalu sebelahnya sini kita luruskan dulu. Seperti ini. Kemudian yang bagian tengah ini kita luruskan dengan samping sini. Nah, ini sudah mulai lurus.
Lalu yang sebelah sini sama, kita luruskan dulu. Ini sudah seperti lurus ya. Kemudian kita lanjutkan dengan bawahnya lagi. Nah, terus sampingnya. Sampingnya lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, kena senggol barusan. Nah, terus kita bikin lagi. Luruskan dari yang atas. Nah, seperti ini. Nah, sudah mulai lurus. Nah, untuk bagian sampingnya ini kita lakukan yang terakhir ya, supaya sama dengan sisi sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan sisi sebelah kanan. Jadi yang untuk menyesuaikan bagian ini terakhir ya. Jadi setelah jalan ke tengah baru yang bagian sini. Nah, kita lanjutkan untuk yang bagian tengah ini. Nah, yang tengah ini sudah mudah ini ya. Tinggal sesuaikan dengan tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Ini akan saya coba untuk meluruskannya supaya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kemudian sisi sampingnya. Seperti ini. Terus sisi sampingnya juga. Nah, seperti ini. Lalu kita mulai lagi dari sebelah sini. Jadi kita jalannya ke tengah ya. Jadi menyamakan sisi-sisinya itu kita jalannya ke tengah. Kemudian yang sebelah sini. Lanjut ke samping-sampingnya. Kemudian yang sebelahnya ini. Dengan sisi sebelah ini, sebelah sini menyamakan ya, yang sebelah
Ini mulai rapi ya, ini kurang satu baris lagi ke bawah, ke sampingnya. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Nanti kita tentukan panjangnya seberapa. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung video-video saya dengan memberikan komen di bawah video ini. Terima kasih.